BKKBN Riau terus memaksimalkan penanganan stunting di Provinsi Riau. Hal ini dimaksud agar percepatan penanganan stunting segera tercapai. Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia berharap percepatan penanganan stunting di Riau dapat dimaksimalkan, di mana saat ini sudah memasuki pertengahan tahun sehingga target harusnya sudah tercapai. Dirinya juga mengapresiasi kinerja jajaran BKKBN Riau yang sudah maksimal dalam penanganan stunting di Riau, terutama dengan tetap menjalin koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Riau. Stunting dilahirkan oleh ibu yang masih muda. Nah, ternyata ini kan juga usia muda, dan untuk itu BKKBN bekerja dengan Kemenag dan Dinas Kesehatan. Salah satu programnya adalah screening atau pemeriksaan kesehatan kepada calon PUS. Jadi minimal 90 hari calon PUS atau calon pengantin akan dilakukan screening atau pemeriksaan, dan nanti akan masuk ke dalam aplikasi namanya Bu, aplikasi Eximil, elektronik siap nikah, siap hamil. Ya, nanti diharapkan inilah salah satu peran tim pendamping keluarga kita akan mendampingi. Sejauh ini BKKBN Riau juga sudah menggandeng seluruh kepala daerah di 12 kabupaten kota di Riau untuk percepatan penanganan stunting. Yogi Sasta dan Zuhriyadi melaporkan.